Informasi selanjutnya pemirsa, orang tua siswa menggelar unjuk rasa mengkritik sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Sistem PPDB dituding melahirkan praktik jual beli bangku sekolah. Siswa yang didominasi kaum ibu menggeruduk kantor DPRD Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Dengan membawa peralatan dapur, mereka menuntut agar sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB segera dibenahi. Jadi saya ingin masuk sekolah anak saya. Kalau tidak sekolah anak saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam orasinya mereka mengkritik sistem PPDB yang dinilai bermasalah. Mulai dari minimnya kuota yang tersedia dan jumlah sekolah negeri yang belum memadai. Selain itu, diduga terjadi kecurangan dengan modus jual beli bangku secara ilegal. Para orang tua siswa menduga kuota afirmasi disalahgunakan untuk memasukkan siswa yang tidak lolos jalur prestasi. Sehingga membuat orang tua siswa tidak mampu akhirnya tidak lolos seleksi PPDB. Jadi kuota afirmasi ini kan dibagi kuota afirmasi KETM murni itu hanya 15% dan 5% untuk kuota PDBK. Sementara yang kita tahu kalau kuota PDBK itu tidak mungkin terisi karena kebanyakan anak-anak yang berkebutuhan khusus mereka lebih memilih masuk ke sekolah-sekolah luar biasa. Segera melakukan perbaikan sistem, jangan terus setiap tahun seperti ini, dan untuk PPDB yang akan datang, jangan pernah mengurangi jalur afirmasi yang memang itu merupakan haknya para siswa yang dari kategori kurang mampu. Para orang tua siswa ini kemudian diterima oleh perwakilan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka berdiskusi dan mendesak solusi atas kekacauan sistem PPDB. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.